Allah. Kita kalau macam nak makan kan, kita mesti stay away. Makan pergi kedai. So, kalau diorang nak makan ni, Allah, dia pun kata. Oh, angkut lah. Oh, ni dengan bekas-bekas dia lagi. Allah, sejuk. Makan sikit kita dah boleh marah ke, tapi diorang dengan keadaan sejuk. Kabar kan ada 15,000 makanannya diorang terus provide. Kat sini saja tapi rata-rata tempat dan sebagainya. So dia punya kemah-kemah jauh tu nak datang nak dapatkan makanan hujung sana tu. Okeylah kita punya ni. Ni makanan dia. Dia letak kat bawah ni. Wow. So ni mungkin tak sempat. Mungkin kehabisan makanan ke. Ataupun macam mana. Assalamualaikum ya Afi.
ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Wahid wahid wahid. Suri Malaysia wahid. Ini Nabi pengembala kambing. Kambing. Sejuk kambing sikit. Kita bersama dengan kambing Syria. Diorang semua bertiga semayang. Masya Allah, bagusnya budak-budak ni tengah mengembala kambing tu, jaga kambing, sempat lagi kat sini solat. So sekarang ni persoalan dia Kita. Ini diri kita. Kita muhasabah diri kita, muhasalawak diri kita. Tak ada perkataan tu. Ibtisam, senyum. Kambing pun ibtisam. Kita ada tempat untuk solat, ada stesen minyak, mudahlah untuk kita solat. Pun kita tak solat, kesan untuk diri kita sendiri lah. Kami sendiri sebenarnya. Masya Allah, budak-budak dengan kita pun bila masa dia ambil wuduk. Maknanya mungkin daripada dia jaga wuduk daripada awal, dia keluar daripada penginapan mereka, penempatan mereka, dan solat. Sebab dengar tak azan tadi kan? Terus dia solat. Subhanallah. Karakter kalau orang pengembala kambing ni kena betul. Kan pengembala kambing kan banyak kita belajar kan? Sabaran.